Gemini, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai untuk seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan? Single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan lotus self nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Single. Ada hal-hal yang perlu Anda kubur saja, perlu Anda tinggalkan saja. Carilah kebahagiaan diri Anda, kebahagiaan sejati Anda. Untuk bacaan lainnya, Anda akan bertemu dengan apa yang benar-benar membuat Anda bahagia di depan sana. Tetaplah maju ke depan. Jangan menyerah dalam pencarian-pencarian Anda. Anda akan bertemu dengan banyak hal-hal baru, dunia-dunia yang lebih baik, hubungan-hubungan yang lebih baik, situasi-situasi yang lebih baik. Jangan menyerah untuk berusaha mencari kebahagiaan Anda, apapun itu, urusan cinta, di luar cinta, Anda akan bertemu dengannya. Ada kemakmuran terpampang di depan Anda yang melakukan terbaik dalam hidup Anda. Untuk diri Anda sendiri tentunya. Sayangi diri Anda, rawat baik-baik diri Anda, jangan remehkan diri Anda, jangan remehkan kemampuan Anda. Jangan remehkan kecantikan atau ketampanan Anda, mungkin sedikit lebih luasnya semacam itu. Rawat baik-baik diri Anda. Akan ada keadilan untuk Anda. Akan ada hukum tabur tuai untuk Anda. Mereka-mereka yang menyakiti Anda akan menuai apa yang memang sepantasnya mereka tuai dari hasil yang mereka tanam. Hukum tabur tuai semacam itu, istilah lainnya mungkin karma. Ada keadilan untuk Anda jika Anda berhubungan dengan sesuatu yang terasa tidak adil untuk Anda. Ketidakadilan, kebenaran akan kembali kepada mereka-mereka yang memang berhak untuk itu, untuk mendapatkan itu. Jadi, jangan menyerah dan tetap lakukan yang terbaik, khususnya di sini untuk diri Anda. Untuk bacaan lainnya, tampaknya di sini, untuk beberapa dari Anda lainnya, ini ada yang memutuskan untuk menantang diri Anda sendiri. Dalam urusan karir Anda, dalam urusan kemandirian Anda, mungkin bekerja di tempat yang berbeda dari sekarang Anda berada, mungkin menempuh pendidikan di lokasi yang berbeda dari Anda yang sekarang, luar kota, luar negara bahkan. Menantang diri Anda sendiri, bisa tidak ya aku menjadi seseorang yang mandiri tanpa bantuan dalam hal ini begini begitu, hal-hal yang biasanya dibantu masih dibantu oleh orang tua. Hal mencuci piring, hal mencuci baju misalnya. Jika Anda berpindah jauh dari orang tua, biasanya orang tua yang membantu mencuci, membereskan kamar dan serupa lainnya, bahkan menatap sepatu, mungkin untuk beberapa dari Anda jika selesai memakai sepatu atau pakaian, tebar ke sana, geletak sini. Habis makan, taruh saja di wastafel, bahkan mungkin berantakan di meja. Biasanya, orang tua atau mbak mungkin yang membereskannya. Beberapa dari Anda berpindah keluar dari zona nyaman Anda tersebut. Dan Anda harus menjadi seseorang yang mandiri di seberang sana. Bagaimana mencuci baju sendiri, bagaimana membersihkan ruangan Anda sendiri, bagaimana supaya baju sepatu Anda tidak berantakan. Ada beberapa dari Anda yang menantang diri Anda untuk menjadi seseorang yang mandiri, dan itu adalah contoh-contohnya saja. Entah apa alasan lainnya untuk Anda melakukan itu. Untuk beberapa Anda.
berpasangan yang bersituasi tidak baik di sini, ribut, benturan, nokom, atau apapun istilah lainnya, intinya sedang tidak baik-baik saja. Ini akan bisa terjadi kerukunan kembali. Yang saya rasa kerukunan ini terjadi karena diri kalian masing-masing sendiri memutuskan untuk rujuk sendiri, ribut sendiri, kemudian rujuk sendiri. Dan beberapa dari Anda langganan seperti itu mungkin. Langganan on-off, langganan perang, perang damai. Jadi ya, tidak heran di sini Anda sedang ribut, sebentar lagi Anda akan rujuk lagi. Karena memang seperti itu tampaknya. Saling sayang, saling kangen. Tetapi ya, begitulah, ego kadang menjadi sumber masalah. Bantah-berbantah, salah menyalahkan. Tetapi ujung-ujungnya, rukun lagi, rujuk lagi, tidak bisa menahan rasa kangen. Menyesal kemudian, berjanji lagi, tidak begini, tidak begitu. Padahal mungkin beberapa waktu kemudian perang lagi. Sama. Tetapi untuk 7 hari ke depan, jika Anda resonate, di sini sedang tidak baik-baik saja. Hubungan Anda akan baik kembali, seperti biasanya. Dan untuk Anda yang memang baik-baik saja, tampaknya di sini ada gambaran untuk beberapa dari Anda akan menjalani hubungan LDR. LDR itu dibilang mudah-mudah, dibilang sulit juga sulit. Gampang-gampang susah menjalani hubungan LDR. Mental harus dipersiapkan, kesetiaan harus dipersiapkan. Tentu akan ada godaan, banyak godaan, bisa terjadi godaan. Semacam itu. Untuk beberapa dari Anda, ada hubungan yang akan menjadi LDR di sini. Dan untuk beberapa dari Anda, sebaliknya, jika Anda selama ini menjalani hubungan LDR, sepertinya ada hubungan LDR yang berakhir. Semacam itu, maka entah yang mana, yang akan atau yang akan berakhir, yang akan terjadi, menjalani hubungan LDR atau hubungan LDR selama ini dan berakhir. Selesai tugas, selesai pendidikan, atau mungkin di sini menikah dan pada akhirnya diajak bersama, diboyong ke sana untuk beberapa Anda lainnya. Situasi Anda yang baik-baik saja untuk bacaan ke depan, 7 hari ke depan, cukup baik-baik saja, harmonis-harmonis saja. Jaga baik-baik situasi baik Anda. Karir. Baik-baiklah Anda menjaga karir Anda. Overall di sini karir yang cukup baik, berjalan seimbang, rutinitas dijalani seperti apa adanya. Hasil-hasil seperti apa adanya. Ya, rutinitas seperti itu untuk urusan karir Anda baik-baik saja. Hati-hati di sini sebagai rambu-rambu untuk Anda. Mungkin jika Anda terpeleset dalam penggunaan karir Anda. Kewenangan Anda, kekuasaan Anda terpeleset di sana, maka bisa berbeda ceritanya. Anda bisa terlibat dalam sebuah masalah atau terkena dalam masalah, mendapatkan masalah, merugikan diri Anda, merugikan karir Anda. Beberapa mungkin membuat Anda kehilangan kepercayaan terhadap Anda. Konsumen, klien, pimpinan, teman, rekan mungkin bisa kehilangan kepercayaan kepada Anda. Rambu-rambu untuk Anda, pesan untuk Anda menjaga baik-baik situasi baik Anda. Dan akan berjalan seperti rutinitas biasanya. Apalagi kah? Untuk beberapa dari Anda yang membutuhkan bantuan untuk urusan karir Anda, atau memang sebenarnya ada beberapa dari Anda yang membutuhkan bantuan. Bantuan ini tidak jauh dari Anda, ada di sekitaran Anda. Berasal dari orang-orang terdekat Anda, orang-orang yang sudah Anda kenal, bantuan ada di sana, dekat dengan Anda. Jika beberapa dari Anda mungkin
membutuhkan itu. Untuk bacaan lainnya di sini, ada yang datang kepada Anda untuk mengajak rekanan, kolaborasi, ya semacam itulah kerjasama-kerjasama. Orang dekat Anda, orang yang sudah pernah kerjasama dengan Anda mengajak kerjasama lagi, atau mungkin di sini teman, orang dekat Anda di sini untuk urusan jika ada tawaran atau ajakan kerjasama. Semacam itu, pilih dengan bijak karena mungkin ada beberapa tawaran atau ajakan kepada Anda. Keuangan, pencarian-pencarian Anda berhubungan dengan keuangan Anda akan berakhir, Anda akan mendapatkan apa yang Anda cari. Jika mungkin beberapa dari Anda mencari pekerjaan, Anda akan mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan menghasilkan keuangan, maka kesulitan keuangan Anda berakhir. Semacam itu rentetannya, prosesnya. Apalagi kah? Intinya adalah apa yang Anda usahakan, apa yang Anda cari, Anda akan mendapatkannya. Apa-apa yang tersembunyi, apa-apa yang tidak terlihat oleh Anda, bisa Anda ketahui, bisa Anda lihat, bisa Anda temukan. Anda mendapatkan dorongan dan support dari semesta. Karunia dari semesta untuk urusan karir dan keuangan Anda. Bisa jadi di sini ada rezeki-rezeki tidak terduga dengan berbagai bentuk dan sumbernya, atau mendapatkan sumber keuangan baru untuk beberapa dari Anda lainnya. So, pencarian-pencarian Anda berakhir. Keluh kesah Anda didengarkan oleh semesta dan atau iman Anda atau malaikat Anda. Apalagi kah? Beberapa dari Anda akan bertemu dengan seseorang yang di depan dan di belakang Anda melakukan perbuatan yang berbeda, berusaha menumbangkan Anda, menjatuhkan Anda di belakang Anda. Rambu-rambu untuk Anda. Dan semakin perkuat akar Anda, kebiasaan Anda, keprofesionalan Anda dalam love life dan atau karir Anda. Jangan kembali apa-apa yang sudah berlalu, apa-apa yang menjatuhkan Anda, membuat Anda down, membuat Anda bersakit-sakit ria. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Beberapa dari Anda, jika lelah istirahatlah. Jika Anda tetap menghajar diri Anda, pikiran Anda, maka Anda akan, yang terjadi adalah Anda akan down. Jika Anda down, tetap menghajar diri Anda, akan semakin down jatuhnya ke frustasi, stres, frustasi, depresi. Jaga baik-baik diri Anda dalam hal ini mungkin ke pikiran dan mental Anda. Mungkin bisa juga beberapa dari Anda akan bertemu dengan hal-hal yang melelahkan di sini. Membuat stres, jaga baik-baik diri Anda. Tertinggal. Apalagi kah? Pelajari sesuatu yang baru. Membantu orang lain. Berikan bantuan kepada orang lain sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Berbuat baik. Dan kemudian ada ajakan untuk menulis jurnal. Entah apa jurnal tentang apa di sini. Jurnal rangkuman-rangkuman berhubungan dengan pelajaran, atau jurnal di sini keinginan-keinginan, menulis jurnal, membuat daftar, membuat prioritas, atau ya entah apakah.
Jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya. Silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Fleksibel, kompromi, mau berkompromi, mau mendengarkan masukan, atau mendengarkan dari berbagai sumber, kemudian mengkombinasikannya dengan Anda untuk apakah win-win solution kah, atau untuk memutuskan sesuatu kah. Angka, jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, tengah, belakang, kode-kode. Apakah tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan 70211386806 834356 89 97 2. Huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang, inisial. Apakah panggilan sayang, kota, negara, nama panggung, O, Z, U, F, S, I, P, O, A, M, Y, N, L, P. Nama, nama bulan. Januari, Mei, Februari, Oktober, Agustus, Juni, Agustus, Mei. Zodiak jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Leo, Sagittarius, Gemini, Virgo, Gemini, Cancer, Leo, Aquarius. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda. 7 hari ke depan, membawa kabar baik, rezeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Pisces, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo. Pisces, Sagittarius, Leo, yang double energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau perlu menjadi sorotan untuk Anda, be kind to animal, to temper spirit, show jika ada, hewan yang Anda sukai, yang Anda pelihara, panggilan sayang, banyak di rumah mungkin, tikus, di mana-mana banyak. Tikus, capung, kuda nil, crosswatcher, pak sursa, anjing hutan, burung, merpati. Beberapa dari Anda perlu mendengarkan kata hati, intuisi Anda, dan gunakan itu sebagai bimbingan langkah-langkah Anda. Note to self untuk Anda, jika Anda tidak meluangkan waktu untuk kesehatan Anda, maka Anda meluangkan waktu untuk penyakit menghampiri Anda. Dan Anda berani dan penuh potensi. Apapun keadaan hidup Anda selalu memiliki kebebasan dan pilihan untuk membentuk dunia Anda. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Aku suka bagaimana kita bisa berbincang sepanjang malam dan tidak pernah kehabisan kata-kata. Wow. Nah, di sini sedang terbucin-bucin kah? Dan aku rindu tertawa bersamamu. Message from Universe, saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu, walau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengena di hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama, dengarkan kata hati Anda, intuisi Anda, feeling Anda, dengarkan itu. Untuk Anda melangkah, untuk Anda memutuskan sesuatu, dan serupa lainnya.
Kartu kedua, jadilah rendah hati, tetaplah rendah hati. Kartu ketiga, di waktu-waktu ini, jadilah pendengar yang baik. Jika seseorang sedang berbicara, maka dengarkan, tidak ikut berbicara. Jika seseorang berbicara, pun ikut berbicara bersamaan yang mendengarkan siapa. Yang terjadi justru bantah berbantah. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.